makalah niki nanti kula waos pas wingi pas sore bapak ngaji-ngaji tertutup ngeten niki. Terus intine ngeten niki rumono tenan. Manusa niku duwe watak iku mesti elek. Disebut wa kanal insanu zaluman napa jahula. Dadi manusa wis zalim campur pintu. Wis zalim campur napa pintu. Wis elek. Zaluman banget zalime, jahulan banget napa pintu. Nah, ini juga yang dialami para sahabatnya Nabi. Memang tidak semua, tapi banyak juga yang cara pandang begitu. Di ketika Nabi itu terkenal lomo, wong roh kabeh nak Rasulullah itu lomo. Terus pikirannya wong sing Arab ini nak lomo, mesti ngekei ini akeh. Wong lomo kok ngekei sidik. Sehingga ketika dikei Nabi sidik, terus Nabi ngentikan ahsan tu ilaika. Hei wong kesuwi, apa aku ngelakoni apik mbek kowe? Lablas nih iku. Lah iku ngomongnya di depan umum, akhirnya para sahabat tersinggung. Wong iki apik dijotosi. Terus jare Nabi ankafu, wis ora usah dijotosi wong beduwi, ora usah dijotosi. Walhasil terus si Arabimu dijak mbek Kanjeng Nabi teng dalem ditambahi meneh. Bareng ditambahi kathah, wis, kowe seneng, Cung. Nggih seneng. Muga-muga diwales pangeran jenengan. Mergo wis puas dikaei napa? Akeh. Lah itu yang hebatnya Rasulullah. Tadi kan dia ngomentari Nabi la ajmalta bahwa engkau tidak baik. Karena ngekek ini napa? Sidik. Setelah dikek yakeh, orang itu senang. Terus kata Rasulullah, tadi sahabat-sahabat saya tersinggung sama Anda karena Anda ngomentari saya tidak baik. Kalau Anda sekarang ngomentari saya baik, nggih, tolong kamu ngomong itu di depan umum. Nggih, tolong kamu ngomong itu napa? Di depan umum. Walhasil terus napa? Si Arabi tadi ngomong di depan umum bahwa Nabi itu sudah baik karena memberi nopo banyak. Ndak yang perlu saya mukadimah itu mriki terus kula suwun ngaji niki niati taqarrub ila Allah ngeten, saling ngeten. Kula niku pun neliti baik secara ilmiah kula, ngaji ngangge ngalim kula maupun ngangge firasat kula maupun ngangge ilmu lapangan kula. Manusa niku nak duwe keyakinan mesti dimplencengno ambek nafsune. Ketika Nabi Musa diarani jadu, sing darani Nabi Musa hebat itu bener apa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa para pangeran itu bener apa salah? Bener. Sing darani Nabi Musa dungane mustajab bener apa salah? Bener. Tapi itu jadi kecelakaan sejarah. Ketika Nabi Musa begitu para pangeran digelari kalimu wo, dan ono instruksi pangeran Nabi Musa akan merangi kaum man apa jeb. Pikirane wong Israel Musa itu jaduk para pangeran. Lha apa ngelibatno kita? Ndekne dhewe berangkat mek pangeran nek wis kalah kabeh. Artinya, mereka yang paslan sing pecundang, sing pemalas, sing moh resiko, ternyata memanfaatkan keyakinan iku fadzab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Wong jenengan wis jaduk balane pangeran, lha wong libatno umat jenengan mawon nglawan kaum napa? Jabarin tak anteni ning omah mesti jenengan menang wong balane napa? Pangeran. Iku menungso. Keyakinannya bener tapi melain mulanya nak ono wong tapi kira nyindir lagi nyata nak ono wong terkenal di Kiai Keramat itu santri mesti do medhe dong Kiai gue semangan iku manusa jadi keyakinan yang benar pasti menjadi lu kaya ngiyakini Kiai mu Keramat itu bener ngiyakini Kiai mu Rezkine teko dhewe itu bener wong wae subuh min haitsu napa lahasit. Tapi ketika ada akibat medit, namun tidak perlu tak pikir. Lah itu yang salah, lah itu perkara kan, lah itu manusia. Paham ya? Kowe di bojo nriman, bener. Suweneng, sapa sing ra iso ngelomong nriman. Tapi ketika Anda tidak semangat golek napako, ya itu salah kan, jadi meyakini nriman, dia akibat gak semangat golek napako, itu salah. Podo, sekarang banyak aliran wahdatil wujud yang tidak sholat, tidak ngelakoni doat. Alasannya Allah ora butuh ibadah. Jadi yang perlu saya tekankan, keyakinan Allah tidak butuh ibadah kita benar. Allah tidak madarat dengan maksiat kita benar. Benar sekali, sangat-sangat benar. Tapi terus kok dua akibat, ini tidak perlu sholat, mergo Allah tidak butuh sholat. Itu kali gue dua guru, di wong tua, yang isi somangan dewe, urib dewe, terus rambu pikir, ala tambah isi somurib. Padahal gue kena hitok, wajib ngapain wong tua, wajib ngapain apa? Guru. Lagi yang paling berat. Lan niki kula beso teng mriki wa kanal insan napa jaluman. Jadi manusa iku umpama keyakinane bener dadi dadi. Misalnya sekarang wae pilpres. Orang berharap pemimpin yang baik itu benar. Wah, presidennya apik, adil kok negara tentrem.
keyakinan mencari pemimpin yang benar itu benar. Tapi ketika Anda mentaklekkan kesejahteraan Indonesia sampai presiden kafir loh. Pangeran berdapat henti. Lalu kata itu yang Gus milih sapa? Biasa milih pangeran. Mboten presiden milih sapa? Nak olem takok mau sekedar negara itu butuh presiden secara administrasi aku milih salah sapa. Tapi nak kowe muni ben sejahtera milih sapa? Mau aku mau jadi kafir koyo kowe ora mau. Sejahtera ora aku aku wae iku rasane napa? Nah itu keliru. Kenapa kita bertaruh urusan tauhid hanya untuk pilihan apa? Kowe boleh bojo salihah yo bener, nak bojoku salihah urip kowe enak, anak turun kowe enak iku bener. Tapi ketika kowe ngrusak tauhid, nek ora salihah gak mungkin nurono salihah. Goblok kowe pangeran mbok kilani. Nggih pangeran apa? Ketika Anda nyari pembimbing, mungkin itu dibimbing guru sing apik ben dadi apik bener. Tapi ketika Anda berkeyakinan, nek ora ngono mesti ra bener keliru, kowe goblok ngilani pangeran. Ayo Nabi Musa sing rumat apa Fir'aun dadi nabi. Musa Samiri di rumah Jibril dadi murtad. Jibril kurang pinter, rumah Samiri keliru. Fir'aun kurang nakal, rumah Musa dadi napa? Ayo. Wong Islam sak donya lho ora tau rumat lahir Kanjeng Nabi. Sing rumat lahir Kanjeng Nabi wa Abu Lahab. Kabeh ditarik sepatah sing rumat lahir Nabi sinten? Abu Lahab. Tapi Kanjeng Nabi dadi nabi, Abu Lahab tetep Buku pangeran rito dia terus ngono pangeran. Jadi uang oleh percaya sebab, tapi nak ngimani sebab berlebihan ngilang no fungsine. Oh, aku uang itu nak bener. Iku kudu dikonvert mati ambek kebenaran sejati rupane tauhid la ilaha illallah. Niki penting kula aturaken. Mergo uang niku masuk. Kula nganti sakniki ndadani cara pandang orang itu sampai buta-buta kita. Mergi ngoten iki. Diwong terlalu yakin Allah ora buta ibadah bener. Allah ora madharat mek maksiat bener. Tapi sekarang banyak kelompok sing ora salat tenang wae maksiat alasane Allah tidak butuh kita. Jadi sesat kan iki padha karo kowe dibojo neriman terus gak semangat napakoi. Mane kula seneng nek wong wedok duran neriman ku seneng. Itu menjadi pancen donga kula ngoten itu bagus. Karena setiap neriman pasti disalahpahami sing lanang terus tenang-tenang. Ono wong itu ora cemburu, nah mesti repot. Sing lanang malah bedudak kan. Sing bener ge sing nopo? Cemburu. SMS Gondi. Ngono kene bojone cemburu. Angger. Kulo sering diceritani. SMS Gondi. Nopo kon to dagang. Lah jadi wong itu jare lho pas dagang ora oleh itu jare. Paya. Jadi aku menuso. Ini penting kula aturake. Ternyata ketika Rasulullah terkenal lomo, aku cara pandang sebagian sahabat nak lomo ngekei kudu akeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wan piye? Nabi dhewe ora sugih kon ngekei napa? Mulane ana kiai darani apian kok seneng goblok-goblok iki ya. Karena tetap mengecewakan. Sare kowe dilem apian jebule santri dijodokno ora gelem kok ya kecewa. Ora milih partene ben apa? Kecewa. Gak milih presiden pilihane kecewa. Nah ini cobalah sekarang, kita fair saja. Pilihan presiden itu penting dalam aturan negara, tatanan negara. Memang kalau presidennya baik, kita berharap baik. Tapi kamu jangan melupakan kata berharap. Tetap kata kujina yang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mempertaruhkan tauhid hanya untuk tren-tren musiman. Nah ini pengiraan gue percontohan kadang ekstrim. Nabi Musa itu di rumah Tinten. Mulai Cina. Jadi Nabi. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut di rumah Nabi dadi kafiro. Paham ya? Bojone Fir'aun di rumah Fir'aun dadi mukminah. Ayo wis iki ape ngandelo suami soleh, kurang soleh Nabi Nuh bojone kafir. Ayo saiki mona ke trimo kiai. Mana kula mboten nate didik bojo kula tak omongi. Kus enak dadi bojone wong alim ya enak, mesti enak ya dibarno. Lah piye dibarno? Kau aku ratau ngimani, nak aku dah tanya kau soleh. Sinta imani pangeran, misalnya nyalah nak kau pangeran. Kira di urusan be aku, kau sedurung rapi be aku untuk hidayat. Kita kau sedurung rapi aku ya solat macam mulan, kau mending kau dah kira. Kita kau solat itu sedih sedih saja, menurut akron aku. Mana kiai kiai sing sekolah saya tak bedai. Bujum sedurung rapi kau solat es macam mulan. Kau sih kan? Nak salam masih ngalor sih. Berarti orang kerasa kue. Ini penting untuk meruntuhkan ujub Anda. Untuk meruntuhkan apa? Ujub Anda. Jadi saya paling gampang bojone Fir'aun mukminah atau orang?
mukminah binasil Quran, gak mungkin salah. Karena sing ngendikan mukminah ku Quran. Bojone Nabi Lut kafir to ora? Kafir. Padahal Lut ku nabi, binasil Quran, bojone kafir yo. Binasil. Ayo jadi mulai ngaji iki mulai introspeksi dhewe-dhewe. Bojone cek meneh ku cek kafir to ora momen. Karena kita-kita ndak menjawab. Artinya kalau Anda mau berteori, berteori saja. Nak bojone saleh, biasane sing itu saleh. Silakan Anda berteori saja. Tapi jangan mempakemkan karena itu meruntuhkan tauhid. Nggih meruntuhkan apa? Tauhid. Lan eling-eling itu di kulon mboten gadah kepentingan napa-napa kecuali ngene wa fa'lam annahu la ilaha illallah. Ben wong roh tenan na alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufat. Wonten sing riwayat wa alaiha nufat. Nah teng tahlilan mriki wa biha napa alaiha? Wa alaiha. Kulon kuwi minoritas. Kulo nak tahlilan, kulo mesti yo kiye-kiye modern ya sering kan mimpi tahlil. Bisa jadi keberatan apa? Senasib Pak Ape. Kalau mimpin tahlil kita sering mimpin sholat jenazah. Tapi paling sering mimpin sholat jenazah. Masyur, di kawasan kulon agar kulon di dalam jadi sering mimpin sholat. Jadi terkenal dengan mandi, gapal Quran, gak terkenal cepat. Nanti ini berkor cepat nih kayaknya. Nah, kalau lagi kayak gerbar sholat itu tahlilan suwi. Aku lo buatin. Sini dongak no nak tepak, gue suara gue buatin tepak, buatin ngertas kulon suara tersalah. Bar sholat ge, mumpun Gusti nikawulane jenengan ketok e jenengan rasa nyiksa ge tetep lawan jenengan pangeran. Dadi enggak mendesak untuk nyiksa tiyang niki pun. Kula niku niru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu diantaranya diridani pangeran itu tau nyolati jenazah. Nggih jenazah wong mati, terus beliau ngendikan ning majite. Ya Allah, jenengan tetep pangeran tanpa nyiksa niki. Nak mboten mendesak mboten usah nyiksa. Terus mireng Imam Syafi'i. Gara-gara saking percayane mbek pangeran. Artinya untuk menjadi Tuhan itu ndak kudu nyiksa niki, Gusti. Artinya kan ndak mendesak. Ndak penting kan. Dalam ketuhanan engkau ini ndak penting itu nyiksa ini ndak penting. Kalau ndak penting ya jangan lakukan terus mulai. Lah iku wong ngipi Imam Syafi'i diridani mergo iku. Nek kewani monggo tapi. Jadi saya ngendikan makanya masyhur di beliau itu mensarikan dari hadis-hadis mesti kan wa annaka ghaniyun an adabi, engkau tidak butuh menyiksa ini. Jadi kalau tidak butuh, ngapain kau lakukan begitu? Tanya kan ini tidak jadi kebutuhan kau sebagai Tuhan ya. Kalau enggak mendesak ya, ya tidak usah lah ngapain karena enggak mendesak. Dan dungo itu pula yang dipakai bar. Bukan sampai niru lah, tapi secara ilmiah mohon gini. Nah, merakteknya dia mau ngake. Nah kalau wani. Enak kalau kan di kampung kalau terkenal gus-gus aneh-aneh, uang maklumi, jadi rontok enak kalau rontok dimaklumi. Wira gus kiai dadah anak, kiai nasab anyaran kudu hati-hati, nah nasab kesuwi tenang. Lo biasa nyelati jana daftar mulai biasa, duit solawatan rong dibagi lo semula, gus duit rong dibagi kok semula ber, nah, dong aku nak suwi ramadi om, bar. Gitu ceritanya. Nabi Musa rais terkenal Nabi Kalimullah. Ewa semantan pernah dua kali dipertemukan dua hamba yang dianggap punya visi khusus di atas Musa. Sing binasil Quran itu jelas khidir. Sing binasil Quran itu khidir. Yang bikis sotil ulama, ini itu bar. Namanya cinta. Suatu saat Palestina itu, nama Israel, pokoknya bangsa Syam, ini itu kekeringan. Ya standar Nabi Musa sebagai Nabi beliau menganalisis itu karena orang-orang bangsa Israel banyak maksiat. Itu standar penganalisisnya para Nabi, para ulama. Buar Nabi Musa istisqa gak mandi, pengido gak mandi. Akhirnya takut, mungkin mentang-mentang kali bagus timun, kok istisqa itu kok buatan mana? Buat ke istisqa yang matang pulau, seorang tak sembahnya. Nah caranya sebuti Gusti. Saya takut kalau laku jenisnya barah. Barah itu terkenal wali, wongnya kumuh, gak tau dungu. Kuyar, 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 atau dengan belas ini tempat. Kalau kita sering tahu iki, terus kena apa atau dengan gue jangan tahu aku goblok, karuan ramah kome pak. Tapi kena nentang gue goblok meneh, karuan. Darah hari di tiba Nabi. Lo pas dengan apa dicotot sih Nabi? Tangan ngelak, tangan kome itu. Dan dengan nangis itu. Bareng darah di tekak non, buatan, ya buatan dangak, gue buatan ngangkat tangan, buatan ispoke itu. Gusti, kok jangan buat tempat ini udan gus putih deh. Ngomong maksiat itu rapi penting kah? Enggak tidak melukai kehormatan Anda, juga tidak merusak kerajaan ini. Wong rapi penting untuk dipertimbangkan. Taruh sini jangan ngetok no udan udah ditimbangkan. Barang rapi penting kok dipertimbang. Ngomong-ngomongnya terus. Orang tuh kok, lo apa kata? Sama nafas itu gelap tengah siap. Bab
nyaman be pangeran. Kita boleh istiqnas bilah. Langsung mudah. Ya mau ngono tok, ngomong ngono terus udah. Pas ngomong ane be dijotosi Nabi Musa, cangkemmu ngelem pangeran kok ngono. Terus Allah dawuh ya Musa, innahu yutqikuni fil yaumi salata marra. Bare ku nak ngomong, aku iso guyu ping telu. Dono mau ngono tok, Gusti. Maksiate tiang-tiang itu tidak mengganggu kehormatan engkau. Yo ora ganggu kepengeranane. Lah opo jenengan pati mung ora penting kabeh kok pertimbangno. Jenengan ngekek udan yo ora ngurangi juga jenengan barang ora penting kok mbok eman. Udan piye guys to. Kenek wong ngoten iki. Iku sing crito ikhya, orang Imam Ghazali, sing crito ulama-ulama. Jadi orang kalau sudah usul memang hubungannya dengan Tuhan itu memang dia baik-baik saja. Mulanya Abu Hanifah darani itu sholat istisqa itu bid'ah. Ayo jaga. Terus Abu Hanifah sholat istisqa itu bid'ah. Alasan tak kok ilakan apa? Lah ora udan karena maksiat malah bebel ben ra udan. Repot. Ben dihukum Allah wong apa? Maksiat. Nak kula setuju bareng niku. Daftar kula nak jajal sholat istisqa ora tau gelem dadi kula menisan. Melok mazhab sing ora usah sholat napa. Marasan atur kula blas. Selain suwi terus apa midah rekon waktu bocor. Riyen teng sarang nate wonten mas saya sepun. Sholat istisqa ngimami lali mboten beto serbak. Mungkin nek Lukman ngertos wektu kula melok sholat. Barang keturunan ngeten nek lali gawe serban lucu kan enak cara nang takte Pak wa yuhabilu napa ridan sing dadi sing mangki fil ether di eman ngarep dadi kok sepunten iki kula mboten beto serban iki ketu kula awor kula wali iki enggak wali kan nek ketu di wali kan enggak ono sanate sing ono sanate kan serban napa di wali mumpung kula mboten beto serban nggih. Ini kedua mawon sing kula napa? Balik, kedune diwalek kene. Lah bariku ora udan, kula ditanglet iki semu. Kene apa ora udan? Kedu nak diwalek ngeten niku ijek padha. Ora udan. Nah, cerita yang barah tadi itu saya percaya. Kenapa saya percaya? Begini, akhirnya saya percaya. Padahal saya baca di Ihya. Secara akademik saya harus percaya karena dikarang oleh orang top Hujjatul Islam Imam Sinten. Tapi saya sebagai orang yang tahu tafsir. Ya ora mati percaya, ada ora percaya, enggak tenang. Walhasil kula istikharah. Kula istikharah ternyata itu memang kejadian ini mengilhami Nabi Musa dalam kasus ulama Bani Israil. Sampeyan harus percaya saya. Kalau kali ini saya sampeyan harus percaya. Ini ku tengene ayat waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun itu kan dijajeni Allah sampai kok tak kei Taurat nak Fir'aun mbok guling. Walhasil Fir'aun digulingno ning laut nopo merah. Terus Nabi Musa nagih janji ning pengiran. Mboten ben sampean ro nak masalah itu tidak bisa diselesaikan. Jangan kira Nabi itu bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa. Tapi tetap baik karena ada yang diselesaikan. Orang Jawa itu sudah diutang rambut sahur orang. Artinya orang diutang itu sahur orang guna ini tetap kok diutang tenen. Tapi yang lumayan kan yang bayar di sahur ya. Kalau itu kanan di buju, jangan pernah berharap nih selesai cuma ya bar di noiki ya jodoh menet. Oh coba yang hari ini tidak. Tapi saat bar kayak jodoh yakin rano tukaran menet tetap besok tukaran menet. Mungkin cerdas mulai alih dari ini, mungkin lo sering ngamuk lo. Agar kayak nyapu sih jawab, mungkin kau rusona ya, kau nyapu banget. Lalu ibu kau mau yakin suatu saat kau cerdas, mungkin kau nyapu lo betul turun. Nah, alasannya kok rusona, sapu di barang lo, mungkin ya apa? Rusona. Ya kan, ya kan rugi kan kok rusona lah apa apa? Di sapu ni. Ya, gede-gede dompet ini kau nyapu lo. Buat tadi kisah nyata. Ini yang binasul Quran. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Walhasil intinya cerita kan gini. Bangsa Israel itu rasional. Sehingga tidak percaya kalau Musa pergi ke Turi Sinai itu sendirian. Dan Nabi Musa mengklaim kalau dia sudah mendapat nopo Taurat. Walhasil Nabi Harun ditinggal. Ini yang diijma'i ulama. Ini kalau cerita yang ijma' dulu buat hikayat. Nabi Harun ditinggal.
Ini dimaksud pokluf ni fi kaum ini gue asli wala tetapi sabil nama musyikin ini. Yang nanti baca ibtidak kan matanya pokluf ni di domil nama Hamzah. Akhirnya Nabi Musa milih wong pitung pulau. Waktu Roma Musa kau mau sabai narojulal lini kau dia. Bareng dokter saya nak Nabi Musa mojo umi-umi terus gawa Taurat. Sing wong pitung pulau aku neng ngisor. Pokoknya aduh. Nah, wong Israel kan cerdas-cerdas. Sah, ora iso. Opo umum-umum dhewe antus muni ketemu pangeran, aku ora rasa dhewe ora ngandel. Faqalu arina wa hajarah. Yo kudu padha roe. Wong padha ora roe kok kon iman. Wah, akhirnya Allah sing tersinggung wong ora nabi kok ben rawuh langsung ya, kentenan sing. Dadi mau bangsa Israel sing tertinggung tidak ado-ado diberi ditinggal moco, terus Musa antuk napa? Taurat. Lah sing wong 70 akhire menapa? Arina wa napa? Jah. Ora iso sak aku ora iman nek dhewe anu-umume, wong aku arep ngono dhewe. Akhire gendenan awas sing tersinggung, fa aqoda dumus, akhire disambar bledek mati kabeh. Kok wae tersinggung wong ra nabi kok kepen makome kaya nabi melane gak ati-ati sing sok wali sok ulama, nek niru kaya nabi ku kliru, iso wae awak malah apa tersinggung. Dadi ora usah niru nabi nemen-nemen ora levele paham. Nek kadang mergo nek niru nemen-nemen, kadang apa malah apa tersinggung. Ora nabi kok niru kaya napa? Mereka kalau nanti termasuk guru nih Imam Bukhari, wonten ulama, unak nabi di sunah apa dilakoni telur. Nah telur dilakoni telur, kita koi. Orang gendek sekapan ben ben lakoni nabi. Alasannya kuben orang level ini lu persis nabi betul nabo. Walhasil sambil bedek mati. Lalu yang lucu ketika mati Nabi Musa gentenan gugat pengera. Gusti, jenengan ku sepunti, wong tak jak iku ben dadi seksi kok malah jenengan paten. Lah mengke kula mulai seksine sapa? Akhire mek pangeran kan lucu kan, mereka sudah masyhur sebagai saksi penerima Taurat. Saiki disambar bledek. Lah seksine sinten? Akhire mek pangeran ditangekno. Ya dadi penting gugat iki. Malah demonstrasi yo penting pangerane di demo. Mongane wong sing ngalami ya ra beto demo demo wae biasa ae penting sangko berangkat mahabbah ning Allah Subhanahu wa taala. Bareng pun diuripno mbek pangeran. Ternyata Nabi Musa itu masih bawa sisa-sisa doa model bar. Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Atuh liku nabi ma fa'ala sufaha umminna. In hiya illa fitnatu. Gusti, nak podo-podo merusak, mereka itu saksi saya. Kalau mereka mati saksi saya sinten? Mendingan kula pisan sambar bledek ben mati bareng pun baru urusan ben jenengan. Lah lucune Nabi Musa ternyata ngendikan atuh niku nabi ma fa'ala sufaha minna. Wong omongane wong goblok kok rungokno. Nabi Musa ternyata nyoal pangeran karo dene to Gusti omongane wong goblok kok jenengan apa rungokno. Jadi kan nak keliru-keliru, kan tenang aja. Omongannya wong goblok, mesti dibar. Lain kayak keliru, nanti saya kira sisi so pengeran. Mereka omongannya wong goblok. Paham? Itu dibar. Tapi resiko nya kayak dungo, dibar. Jadi ternyata neng Quran ngono ayat yang mirip masalah bar. Atuh liku nabi ma fa'ala sufa'u. Aku di ini Gusti, aku anu goblok-goblok kok jenengan pertimbang no nganti kok rusak iku lho opo? Paham. Mulane kula niku anggere pe ndonga nggih wedi. Mulane ndonga niku nak wong-wong alim niku niate ubudiyah. Niki ra didono nggih perasaan kula nak ndonga, sampean niru oleh, tapi nak ra kuat aja terus. Jadi misalnya kula ndonga ngeten, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Gusti kula nyuwun sehat. Di hati saya itu yang ada namun pikiran Gusti sing saged maringi sehat namun jenengan kula namun lemah. Sehingga sifat mensifati Allah ala kulli syai'in qadir lebih kuat ketimbang prinsip doa itu sendiri. Berarti sebadani bo, ora pokoke nak ndonga itu mesti mensifati Allah ala kulli syai'in qadir. Bahkan kula nganti sakniki ijek izin misalnya nglibatno Allah urusan setan. Misalnya Gusti kula nu slametan saking godaan setan. Apa namung sono setan, setan ora penting kalahan ya makhluk. Orang penting orang musuhan aku. Jadi kalau jarang gitu. Maksudnya jangan tuan awang lawan setan. Setan itu orang penting. Bodoh orang pentingnya awang libat setan. Jadi perasaannya orang-orang alim yang sudah usul itu memang kalau berdoa itu ya sifat itu sendiri. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah,
ya Allah dunia wae jenengan. Kula namung saged dijaluk. Kula sukani sing sae. Tapi kata sukani yang saya itu tidak penting. Yang penting kata Robah, jenengan pengiran kula, jenengan pengada dunia. Nggih, kula sukani sing sae. Tapi itu kata sukani itu tidak penting. Jadi itu disebut doa itu sudah mukul ibadah, sudah muh, sudah intisarine ibadah. Karena ada pengakuan kudratuwa dan pengakuan bahwa kita lemah. Lah saiki wong ndonga do goblok aku. Sing penting ku istijabah. Lah ya iku berarti ketak leh. Nek pangeran apian ya ibadani, nek ora ya rapati apian. Lah iku sing mari gendeng ya. Padha stres iku. Iku musibah iki nek ndonga dengan perasaan itu napa musibah. Ndonga ini biasa mawon. Karena tadi jika kita sedang dosa itu ingin diampuni karena kita dianggap goblok mbek pangeran. Mbok yo fair kita iso wae pas ndonga yo dianggap goblok. Ngomongane wong goblok gak perlu dipertimbangkan. Atuh likuna bima fa'al subhana rabbika. Jadi kapan-kapan nek istiqo ndonga koyo barok Gusti, kelakuane wong ora penting kabeh. Mereka maksiat kabeh ora madharati jenengan mawon kok jenengan hukum. Taruh sini ngeke hujan, barang sepele hujan penting-penting ngeke jenengan. Barang apa penting mau orang jamban kang, kak norampun, langsung hujan. Tapi baris begini saking mahabain yang pengeran, ini saking apa? Mahabain apa? Sang pengeran. Jadi kalau suwon faham yang benar itu jangan dimelencengkan. Ada suau nabi dianggap lomo, jubliono wong jaluk ngelama. Pangeran dianggap ra buta ibadah terus ana wong ninggal ana apa salat. Dadi saiki ku tambah sadar nek wa kanal insan ono apa goluman. Lan ana wong lomo diku kalah-kalahan, geus lomo. Padahal mesti nek ana wong lomo kowe tegan, tapi umume wong nek wong lomo terus diku kalah. Lan kula saniki tambah yakin nek ilmu sing kula yakini saking para ulama ku tambah bener. Muga manusa nyen goblok tenan. Wis goblok-gobloke wong manusa. Contohnya ngeten, ini yang nyata. Sampean harus percaya sama saya. Ini yang mestinya. Misalnya, Zahir. Zahir itu punya saudara 5. Itu kan orang ini tamsil sing matematis. Zahir itu di dulur pinten 5. Yang 4 ini di Jakarta, di Malang, di Surabaya. Pokoknya yang 4 ini tidak kumpul ibunya. Kemudian yang Zahir itu kumpul ibunya. Dan dia kumpul ibunya niatnya hanya birrul walidain, ingin birrul walidain. Sing rumat ibu ya Zahid, nak loro sing obatno ya Zahid, nak butuh popo sing ngurusi ya Zahid. Terus Zahid itu tahu diceluk gak moro, utawa dijadiki dhuwit gak ngekeki. Accident ya, kadang-kadang kan mesti ngalami gak toat. Paham nggih, ngalami mboten apa toat. Tentu tonggo-tonggo nyalano Zahid, jan dhuwit ibuke kok gak dikeki, diceluk kok gak moro. Padahal Zahid ini gak pergi ke Jakarta karena ngati ibuke. Dan sudah beribu-ribu kali dia apian mbek ibuke. Cuma karena dia kumpul, maka yang salah dia. Karena dia dekat, yang salah dia. Sehingga ibu yang ngamuk, tak celok, orang moro, saya itu dia, tak jalan duit, orang tiga, tak celok, kok gak moro. Nah, yang Jakarta, karena jauh, gak tahu salah. Nah, yang kamu lupakan juga gak tahu apa, kan? Yang dilupakan tetangga-tetangga, yang empat ini gak tahu disalahin ibu, tapi sebenarnya kan gak tahu apa, kan? Mereka orang tahu parah, sehingga orang tahu diceluk. Orang tahu dijarui duit. Nah, mestinya kalau tonggo-tonggo itu fair, nyalano sing papat. Mari detok singit mayo, kadang kesel. Sajane sing papat itu kadang mulai gentena. Sing diutek nono itu mau 0%. Nah, kiai nasibe yang ngono iku. Kiai sing ngurusi agama, tentu sing kadang utang duit mesti ke kiai. Sing kadang salah cara beragama ya kiai, tapi wong nyalano kiai. Padahal itu yang paling dekat dengan agama, tentu yang paling salah ya kiai. Jajal misalnya sing imami masjid gentenan sing kiai gentenan, terus ana sing salah. Mergo urung dibosen, urung dono apa? Bosen. Kula nuntut pengalaman iki kisahnya, tak kula dikonco kiai, siapa suruhan iki bocah sak umuran kula. Pertama dek ning kiai iku nek ana wong dikabari wong mati, iku ya seneng. Ketok seneng, mergo ape ziarah, ape takziah iku ibadah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya aku tak rono. Bertahun-tahun ya ape tahun pertama, kedua iki ape. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya aku tak rono sik sopan. Bareng nyai 5 tahun, tau esuk-esuk sarapan. Diundang nyai wonten tiyang mati, aduh mati kok aja sarapan. Lah iya, ya wae sarapan kok ana wong apa? Mati. Engko-engko ra tenan.
pasti mati deh kongkong. Karena yo jenuh tuh, ngiayi puluhan tahun, mau amen ngurusi mau ngopo, mati. Sesuai dia ngomong, pertama aku sabar, terus kadang wae kelono orang mati, wae ngurmat anak orang mati, sesuai yo aku hati, aku sedio, mati kok wae ngopo ngopo, sarapan. Tanggane ku krung kiai kok ngono. Iku contoh kecil. Kowe ora roboh senes dadi apa? Kiai. Lungguh tapi. Itu kali kowe yang dagangan anak lagi ra laris terus meneng ana wong tuku. Bareng wis sugih, wae ngantuk ora tak tok ape tuku. Awan-awan kok tuku. Ya kira-kira ngene iku manusa lho, paham ya. Mulane kiai do boten nyai perkarane. Nguangkel nek crita kulo. Lah karo dene kowe la opo ngomong ngono. Wong lagi sarapan, Gus. Kulo ge bengi ana wong mati. Esuk-esuk ana ngopo? Mati. Lho kula tak niki ora rasane dadi kiai, ora rasane tenang. Kula wingi ngantar nyolati jenazah. Bar magrib ya yo, itu bar isak telepon. Gus niku wong mati. Malaikat kadane kon genten anak kena. Oh bareng-bareng. Akhirnya tak akali. Salate bareng ae diropel. Nah itu makanya ini sirinya kenapa Nabi kadang disalahkan pangeran. Mergo par. Jadi beda ketika Nabi disalahno pangeran ku gawan par. Kaya tragedi napa Abasa wa tawalla anjahul. Nabi puluhan tahun ramah ambek wong larat. Nah jane wong larat itu gak dietika. Tapi suwe-suwe kadang yo gelung Nabi ku pas mulang suku-suku Quraisy sing Abdu bin Umay Maktum nyelonong menta apa. Sesuk Nabi yo gremeng kan Nabi. Lu gremeng pisan wis salah karo pangeran. Abasan apa? Subhanallah. Nek iku salah gawan par. Jadi salah ku ono loro, ono salah memang kecelakaan salah. Ono salah gawan. Lah salah gawan par ku ora iso disalah. Iki hakikate ora iso apa? Disalah. Kados wong Zaid tentu tidak salah karena saking sene ngrumat ibuke, tentu sing diceluk ora moro nggih Zaid. Sing ra ngekeki dhuwit sing dianggap salah nggih napa? Zaid. Padahal sing luwih salah papat sing gak pernah terlibat. Lah mestinya cara beragama gitu. Ketika agama ini macet sebenarnya yang salah itu dak kiai, sing suwirang kiai sing salah. Mergo ngatur agama. Paling tidak harus dihukum karena sebetulnya kewajiban agama ini kepada siapa saja. Tapi uang luwe seneng nyala Nokia. Iya ni kok kelakuan yang ngono-ngono. Mulanya keluar di konco. Niki ya kita nyata. Saat ini ngiayi tempat kalungan. Niku buat nanti ngimami Jumatan. Buat nanti ngimami. Sebenarnya yang pulang kata suluh. Pulau buat nanti ngimami. Nanti tanya. Tapi udah tiru. Emang gue udah tiru. Haram gue niru aku. Nanti biasa ngimami, ngimami aja niru aku. Tahu kita apa itu yang? Kiai, jenengan sebut itu kiai kok boten purun ngeten, boten purun ngeten. Jape dekne enak. Lumayan aku wis ngilangno perdu golek ilmu, ngaku wong alim. Paling enggak kitabe Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aku wis nglakoni, ngaku ngalim. Lah kuwe malah yo ora kiai ora tau golek ilmu, malah salam loro. Kok penak aku gugur kitab golek ilmu saiki mbok tutup kitab kiai, ngaku de poin sitok aja. Kowe poine malah kosong aja. Semenjak itu tangga-tanggane saiki mikir. Jebule sing salah kula. Iya karuan kowe sing salah. Saiki tak tampung ngaji kabeh, perkara diintimidasi. Perkara dene mantel, kangilan iki men salah to wae. Sesuk ning aku, aku tak anggo mazhab Gus bae, nekat dek. Lho kula ge sukses. Kula tak budi-budi ku mulang, perkara tak teror wong. Lho aku wis nglakoni talabul ilmi kok malah kowe salah. Lha kowe malah urung popo. Artinya orang yang sudah talabul ilmi entuk sak poin to. Masyarakat berhubung rada ilmu nuntut ae sing wis duwe ilmu. Lagi alhamdulillah aku saiki do ngaji kula, wates ngaji. Kok tak meden-medeni ini. Besok guys mlebu neraka sing golek ilmu, aku sing golek ilmu. Dadi ora mlebu neraka jarene. Gembul iki awak ngaji lah ya ngono bener ae ngaji iki. Lah itu masyarakat, zaluman jauh lah. Jadi masyarakat tuh keliru nih, sing wis kangelan mesti sing disalah. Misalnya dokter yang tidak malpraktek, ini tentu yang tidak malpraktek. Dokter sudah nangani pasien serius. Engko nak pasien mati sama ini salah dokter. Padahal si mudelok tok ora salah. Mesti paling salah si mudelok tok. Ya dokter kan lumayan ngalor ngidul usaha. Nak fer-feran kan nyalano, lho mati tenan upe mudelok tok. Tapi ora wong mesti nyalano sing wis.
nantangi, lha iku menungso dasar doluman apa? Jahulan. Lan dokter-dokter warai, mestine sing salah iku padhe palike sing mau delok tok. Kenapa kok mati? Mari mau kowe delok tok. Tapi ora wong mesti nyalahno napa? Aja jan kok masjid tepi ra ono sing jumatan, dadi salahno wong kiai ta masyarakat. Iya. Padahal kiai ini puluhan tahun ngrumat masjid dikentongi dhewe, dadani dhewe. Tetep wae kok berakhir mati wis disalahno apa? Sakit. Saya eling-eling disebut ning kaidah ahli sunnah wal jamaah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Dadi diarani sayyi'ah gawan par. Eling-eling diarani sayyi'ah gawan par. Kalau kowe misalnya pacaran dia pacar, sing paling salah ya kowe. Mas, kepingin nang KFC kok medolak jajakno nek angkringan ya disalahno kan. Salam ke sing jajakno. Lah wong liya ora ngarah disalahno to wong liya. Mestine wong liya luwe salah bapake, wong bapake dhewe ora bayari, wong liya kan bayari. Paham. Jadi ilmu sing dilupakan manusia termasuk niku. Kula di kanca meneh sing nyontokno paling rasional. Kula warai ilmu ngene terus dhekne dicontoh, iya wis bener jenengan. Manusa nyen goblok tenan. Misale ngene, Mustofa iku turu. Esuk-esuk jam 7 turu. Mungkin ya turu jam 7 esuk turu. Terus wong daran, wong marat esuk-esuk turu. Ngono mbok golek-golek rezeki. Wes. Orang terus sepakat nyalai Ruben, kere kriting, itu. Nah, Kiai Fuad itu anak yang suka. Tokonya lima buka, nih Bantul, nih Sleman buka. Kiai Fuad itu turu jam itu. Uang terus nyalai Kiai Fuad. Mergo Kiai Fuad turu, tapi tokonya buka. Nah, berarti pertanyaannya, sing salah turunnya apa radya tokonya? Buatan Fermawan, apa radya tokonya kan? Lah iku urusan warisan kuwi gak salahku jarene. Berarti aku turu disalahno, salahe bapakku mergo ora marisi toko. Umpama bapakku marisi toko, aku turu lah tetep darani ra salah mergo tokone. Bukan. Lung salahe bapak kok disalahno aku jarene. Lah iya itu nyata lho, artinya salah itu kan musalsal kan. Lah saiki intine salah krana turu apa ora di toko. Orang di toko kan? Lho boten permawa. Orang di toko kan? Lah ra di toko saleh gak diwarisan kan ngurus sing saleh kan. Lah ra diwarisan saleh bapake kok melarat, saleh bae kan. Lah teori iku sing digo Nabi Musa ngadili Nabi Adam. Nabi Musa itu ketingan ning alam roh ketemu Nabi Adam ini hadis sokah lho boten main-main iki hadis sokah. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam ning alam roh niku protese dudu Nabi Musa. Ya Adam, anta abul basar, amarolaka Allah antas yudha malaikat. Jenengan itu kita ya podang tenang, digawe Allah nganggul atani piyambak. Malaikat kon sujud ning jenengan. Lho podangnya ngono kok sampe ini salah. Akhirnya anak turunnya ning dunia. Munggu rasale jenengan, kita lahir ini suarga, gak repot ini. Serana dosa, serana salah, serana nandur-nandur, semua kita lahir ini apa? Suarga. Karena manusia kan hakikatnya berhabitat surgawi kan? Gara-gara jenengan, akhirnya kita ini dunia, akhirnya ada potensi bener rokok barang kan salah itu Nabi Adam. Lalu kita menggunakan Nabi Adam rasa salah, lalu kita lahirnya ini suarga, mesti orang kira aku yakin. Ya orang kira, mesti orang kira. Mustafa ya orang elek ini, mesti gak asik itu. Lalu enggak nanti orang elek, ireng, keriting, gara-gara apa? Lahir ini putih. Dunia. Lah lahir ini dunia gara-gara salah itu apa? Nabi Adam. Itu yang dipakai teori yang dipakai Nabi Sinten dari Nabi Adam. Anta kalimu, kowe ku kalimu, kowe yo wong pinter. Ning Taurat ana gak keterangan. Nak aku bakal digawe Allah lan nak gak digawe aku salah. Aku ditulis salah sedurunge digawe apa sakwise digawe? Ya sedurunge digawe. Pirang tahun? 2000 tahun sederenge jenengan digawe wis ditulis ben ape salah. Ya sing gawe skenario salah aku tak tinggal. Nabi Musa meneng ae sebenarnya. Intinya ngono iku sesuai skenario napa Tuhan. Lah itu dadi paham napa kodho? Kodho. Ya wis ngono ae rasane nyesal marah itu skenario Tuhan. Ya tadi. Lah yo tak Nabi Musa won pakai teori yang meyakinkan secara akal. Itu saja masih ada ilmu di atasnya itu, itu jenis ilmu kodok.
dalam Nabi Musa enggak salah kan, gara-gara jenengan manusia harus berhabitat dunia kan. Adik Nabi Adam enggak salah rak. Suara. Tapi akhirnya ya semata. Apa mana kaji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wis ditetir Allah Abdulul Khalqi. Dan nak ditetir Abdulul Khalqi kudu urip ning donya dadani wong. Syarat urip ning donya Nabi Adam kudu karena Nabi Adam salah, berarti Allah radhi skenario gawe mursalin, mergo wong bener kabeh. Nek ku ae, ane manusa ku selalu budi. Dadi ruwet. Mane kiai ora iso omong, terus kiai alim ora iso omong Allahu Akbar subhanallah. Kabeh namung Allah sing maha napa. Tapi sakwise ngoten sampean kudu kuat syariate. Nek ora kowe dikhayal dhewe terus duwe kaifiat dhewe. Berhubung Allah ra butuh to'atku, aku ra usah to'at. Wong enggak menguntungkan Allah. Karena pertanyaan ini bisa dibatalkan begini. Kalau to'at Anda nguntungno Allah terus kowe salat, iya, aku belum salat nek Allah terus untung. Lah berarti kayak giyoblok tenan duwe pangeran sing butuh bantuan iku gak mutu blas berarti pangeran nemu pangeran kok butuh apa? Bantuan. Berarti kowe tekem elek tenan, goblok tenan. Paham ya? Sebenarnya teori itu bisa dimentahkan kan. Andaikan sholat itu menguntungkan Tuhan, terus kayak sholat. Gih, nah sholat menguntungkan Tuhan, tak sholat. Berarti Anda punya Tuhan yang diuntungkan oleh Anda. Berarti Tuhan Anda butuh Anda. Berarti Tuhan hebat orang. Boten kan? Justru Allah ra butuh to'at kita bangga nak sholat. Perkara ini punya Tuhan yang tidak butuh to'at kita. Orang pemalas diwalik. Kalau gitu tidak perlu nopo. Apapun itu, ini terus tamsil yang dilakukan Nabi. Nah, ono wong salah macam-macam. Kalau nggak ada cerita nyata, kita kaya tuh sohaben. Memang orang tuh benten-benten. Ada orang yang mentalnya munafik. Nyuwun Nabi disukai kurma setunggal, di kurma satu biji. Karena Nabi memang orang nggak kaya. Bujur nyuwun sering ramangan. Bareng tiga ekor kurma satu biji nih, ten. Gede gemeng. Nabi yon atau tamrotan. Jadi Nabi kau dangi ngono ngekei kurma satu. Kita. Akhirnya abe Allah ku tiba munafik kon wong ditetir munafik nganti mati karena melecehkan pemberiannya sinten Kanjeng. Lu sing dadi asbab nuzul walau anna umradu ma atakum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi nabah rabbiku. Rekono wong sing fa'ina utu min karodu wa illam yutau min ila idahum nabah yaskhabu. Jadi dulu ya ada orang-orang yang punya perilaku nak di servis Nabi tenanan dia seneng nak rapati di servis orang. Mulane anak ono kiai dadi mantep ramah mbek wong. Iku bohong, gak iso. Menungso mbok servis kaya apa tetep ra kuat. Karena nanti Anda akan mengalami fa'in uktu min harudu wa illam yu'tau min idahum yaskhatu. Nak servise servise oke kowe disenengi, nak rapati oke. Digedhi. Makanya saya memilih nyiainya tenan, seneng aku tenan kok ngaji bar ya mulai. Tegir kenal orang ya wes. Mungkin seneng latihan, seneng wong alim, seneng ilmu. Sekali Anda seneng servisnya, nanti kamu akan mengalami fa'inu utu min harudu wa ilam yu'tau min ha'idahum. Aku wong alim rasa buk warai. Kalau sering dilim, sekutu ikut jenan. Aku wong alim rasa buk warai. Dalilim sebuah enggak, amin salju krim jelva. Aku kapal mulai cilik. Aku kurang perhitungan. Jadi tadi umat tuh kalau terlalu di servis, nanti malah menjadikan kalau utu min produk kalau diberi ya puas, kalau servisnya kurang ya sekutu. Akhirnya tak alu ke gabe ilmu tapi gabe nopo servis kan itu bahaya ke depan Islam itu. Misalnya rohken soalan aku gus melarat atau mulai alit suka di solusi, solusinya apa modal kayak nato kue repot lah mau anakku ya aku rakyat kayak nato kue malah ono bocah tua ketemu tua jalan mohon repot. Lah terus ada orang yang mukmin sejati. Sewan Nabi ya dikai kormosi tok. Niku diambungi. Hadhihi tamrah la masat hayat Rasulillah iki kormo tau dicekel Nabi. Ora bakal tak panen simpel. Ame diambungi perkarane kormo iki tau dicekel sinten? Kanjeng. Iku akhir uripe berkah. Mlebu swarga gara-gara komentar iki kormo. Ora harus dadi mitos ning Jawa ana wong dikai dhuwit wali kricik terus disimpen. Ora tau digo jajan mene ra cukup. Lakoin mau 100 rupiah jajal dikei 1 juta tetep gue nyate mergo cukup lah berhubung ngekei ini apa? Awal ini ya aneh, ngekei ini 1 koin, namanya ya awet mana aneh
Ya tapi mulai dulu itu ada orang yang sama-sama tamroh, yang satu diperlakukan pelecehan, satu dilakukan spesial macam-macam. Nah, kalau piambak gini ngoten ibu, hubungan kalau ambek Allah gini ngoten ibu. Kalau nu tiap ngombe nu tak yakin, ya Allah gini ngombe kok pengiran. Jadi ini luar biasa, aku sih mari pengiran. Lalu uang gampang jadi wali pas mana? Pas wiridan mah angel. Mau nanya nanya dulu, gue sejal lah. Buat ini buat aku ya. Saya punya hadis sahih dan itu saya praktekkan. Inna Allah Ta'ala la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aqlata fa yahmaduhu 'alaiha aw yashraba syarba fa yahmaduhu 'alaiha. Allah paling ridho be kaulane nalikane mangan sak puluhan terus dekne memuji Allah mergo iso mangan. Tonggo be tak ombe nang terus muji Allah. Dadi wong gampang wali ku mergo ndelok tingkat syukure nalikane mangan sak puluhan. Nah, sama tentang kerja gue, cara ini bagus, gampang cara ini. Gue nak pas normal, pas sampai turu, tak pas normal. Ini kejadian nyata yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Suatu saat Marwan bin Hakam itu seorang khalifah Bani Abbas. Sinten Marwan bin Sinten Hakam, itu khalifah Bani Abbas. Ketemu salah seorang ulama. Ulama ini penasihatnya dia. Saya ini seorang raja, tapi dunia gue kok kurang. Piye cara ini syukur. Terus. Si ulama tadi bawa air satu gelas, diminum. Diminum terus, si rajanya ditanya. Andaikan engkau ditakdir tidak punya satu gelas air. Apakah kamu beli dengan semua kerajaan kamu? Jadi tebir jenengan saat dunia, itu gak banyak. Mana nih banyak satu gelas kita? Apa buat tuku buat semua kerajaan jenengan? Nah. Andai kan gak ada air sama sekali, hanya ada air satu gelas. Pasti saya beli dengan kerajaan saya. Ufin bimulkin la tusawi hadhi syarbah. Kerajaan ngono dibila-bila ini, jebule nilainya rana tak gelas. Artinya, kerajaan si buk bila-bila ini, mau kue ngumbe, sarate buk tuku buk miliatan, tetap kamu beli kan? Berarti miliatan nilainya bodoh karo satu nopo gelas. Yang kedua piye? Diterang. Jenengan jebene nak mati, misalnya Pak Menteri Samaruhin. Engko boe to ora padha. Jumlah yang diminum Pak Menteri Pak siapa sampai akhir hayatnya. Dengan sing diminum Ruhin sampai akhir hayatnya. Engko kelone ora undha-undhi. Kira-kira padha gak? Jumlah yang bener-bener diminum. Sama kan? Yang dimakan. Apa nak wong sugih presiden terus dina rong pintal nak wong larat rong piringan yang gak juga. Apa nak wong sugih presiden terus membene sedina 5 tong nak rugen marang apa? Artinya polanya kan sama. Artinya ternyata yang dikonsumsi Pak Menteri, Pak-pak yang sugih-sugih di Jakarta sama dengan yang dikonsumsi Pak Rugen. Podho kan? Lha kowe ora tau tasawuf mlane ora roh. Aku ya rene kedonyan, mrene aja mikir usui, perkara ini biasa kedonyan. Jadi logikane biasa terbangun logika apa? Kedonyan. Sama kan? Dibuatkan sepakat sama enggak? Sama kan? Mungkin malah kayak rutin. Karena wong lara cenderung nak mangan nganti marah kan ya? Nganti gelegen. Nah, sekarang kalau seneng, tapi presiden kan enak, gue seneng. Banyak mobilnya khusus, uangnya banyak. Satunya seneng. Dan saya ini seneng, ditaker ya podo. Wong lara di duit 10.000. Terus sekedar gak ditaker, semua nengnya tak boleh. Sekedar gak ditaker, semua neng. Artinya kalau misalnya senengnya Pak SBY atau Menteri, ditimbang senengnya Rugen, kok ya bodoh? Jadi mereka seneng nak ketemu konco koalisi, lu Rugen ketemu so far seneng. Padahal ya bodoh lah jelas ya gunanya. Oh, nak ketemu ya boleh ya. Oh, seneng di, apa? Ini jagungan, seneng ketemu. Ya sama seperti mereka ketemu mitra koalisi gitu, kok. Artinya kok nak ditimbang senengnya Rugen, Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu. Bodoh. Lah terus selalu bedanya apa? Kita hidup itu bedanya. Sama kan? Polanya sama. Tapi kalau suwi rata sahur, jadi tidak mikir lambat, paham? Jadi karena kesuwen. Kalau kedonya itu apa? Jadi tak, niku, tak tobat, no, paham? Jadi, saya nak kepengen ngitung nikmati Allah senang. Nikmat itu kan yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan, yang nyata sudah kamu makan, nyata sudah kamu. Ini. Ternyata nanti apa? Sama. Karena misalnya kita kok, tapi nak presiden apa-apa kan kesampaian, Gus, nak pulau kan tambah di kesampaian. Sekarang begini, tentu presiden tidak punya selera, ingin punya duit 1 miliar. Kue di selera, 1 miliar terhadap kesampaian, nak presiden gampang. Kue goblok nak mikir ngono.
tentu presiden itu dua selera, misalnya anaknya ya presiden, yura mesti kesam, kepinginnya yura coplok, yura kesam, kepinginnya misalnya Indonesia menguasai Asia Tenggara, yura kesam, menguasai Asia Tenggara, menguasai benua Afrika, yura kesam. Artinya kalau bicara ada kesampaian, mereka juga punya tingkat kegagalan yang luar biasa. Orang mikir ngene kadang wong melarat terus marah rata tau ngelan tak didik. Ngene mikir kok tenak presiden mesti 1 juta kan langsung kasih Gus, nek aku ora kasih. Presiden gak mungkin kepengin dhuwit 1 juta. Goblok ora barbar paham. Paham. Yo kepengine misalnya presiden anak itu ben yo. Lah iku ora mesti sampean. Ora kadang contohnya wong melarat tuh, tenak presiden mesti 1 juta kan goblok goblok melarat kok tak utekke paham gitu. Melarat itu duit tok wae ora usah apa. Wah, ngenenan wong melarat tau teke wah. Mboten iki tak late ben melarate mboten nganti merambah ke napa? Otak paham. Bon iki kula tresno ning akhire Nabi masalah umatnya beliau ngendikan aku ngelola umatku kaya wong duwe unta berot. Wong liya nulungi malah unta iku tambah ber. Berhubung sing duwe ngerti carane nundukno. Intine Nabi be umat-umat sing ngecewa Allah, beliau yang punya seni, punya rifqah, punya rahmat sing dadekno sing rapati seneng lah dikelola dadi tambah nopo seneng. Dadi Nabi intine ora duwe adat nak kecewa terus mutung. Nak kecewa terus nopo? Mutung. Terus konsep kiai ra perlu dibantu wong liya, nak dibantu tambah ruwet. Nak dibantu tambah nopo? Jadi ciri ini, karena ada apa katus kulau ini kiai, tapi nak misalnya orang tentu yang kulau ini nanti loh, ditawani donatur. Gus saya ini punya uang sekian dari Arab Saudi, jumlahnya hampir miliaran. Kalau Gus Pak mau membesarkan pondok ini tak sumbangkan. Pikiran aku gak pondok, ben uang senang pengenang. Nak nganti fasilitas ku agak, terus uang senang fasilitas, kan gue aku musibah. Gue rasa melomelah, aku kiai itu roh timbang gue. Romku dua, ya sih gue terus norong. Bukannya saya anti pembangunan, enggak. Saya punya teori yang saya yakin ciri utama ulama itu da'a ilallah, ngajak yang pengirat. Meskipun saya tidak menentang yang cara pandang fasilitas baik akan menghasilkan produk yang baik, itu urusannya dia yang berpaham jenisnya. Saya enggak termasuk orang yang berpaham itu. Kiai lebih tahu. Paham ya, melalui sampai ini keiling-iling. Kalau nanti, tapi sampai jangan diri saya. Kalau ada yang nyumbang, terima saja. Kalau uangnya banyak, terima saja. Oke. Dan ini cerita yang pernah saya alami. Lho kula niku nate lho tersiksa sampai hadis mambana masjidan bana wa lahu kritan fil jannah. Sing bangun masjid, bangun lho ora itikaf lho sing bangun ning masjid. Niku dibangun omah ning swarga. Aku sakake gerak-gerakan itikaf terus ora tau bangun. Engko nang ijek menang sing bangun tapi ora tau napa itikaf. Wah, iki kabeh kok koyo rada materialistik tapi ra mikir mikir piye. Saya ini kan penggemar Rasulullah sejati. Tak sholat istikharah, maksudnya Nabi ku piye. Ternyata saya dapat jawaban yang lucu. Dibacakan ayat. Pokoknya seakan-akan dibacakan ayat. Awamangka namaitam fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuray yamsi bihi finnas. Begini jawabannya. Sekarang misalnya Rukin juga. Juga belum gede. Terus dia masjid mewah. Tentu keinginannya Rukin kalau masjid ini dipakai Jumatan, dipakai jamaah, dia dapat pahala banyak. Oke, kita sepakat. Gara-gara ada masjid, fasilitas sesuci, orang sholat nyaman, dan sebagainya. Kita sepakat kan? Oke, sepakat. Sebab itu rukin layak, karena wahu lahu beritan fin. Tapi pertanyaan berikutnya. Umpomo rana ulama, sing marai carane sholat bener. Berarti malah jadi aliran sesat kan? Karena semua yang sholat di situ dengan cara yang salah. Sesucinya dengan cara yang walah jalo ning ngipi iku wis arek iku sing rido tukang dandani carane kelakuane wong ora usah kepengin gawe masjid. Lho nggih makanya saya di mana-mana itu marah. Saya ngaji di Bojonegoro ke mana-mana marah. Wong saiki wis goblok masal. Ketika orang bisa haji, pasti yang dipuji-puji itu yang uang. Gara-gara dikei duit uang 1 juta aku iso haji. Oke, kita sepakat gara-gara ada uang 1 juta kita bisa haji. Kita sepakat. Tapi opo artine 1 juta aku iso haji ning Mekah? Terus cara mtawaf salah, cara mwukuf salah, cara ini sa'i salah. Sido gak sahajin. Gak sido. Artinya uang ini hanya mengantar Anda neng pesawat, neng hotel. Tapi kefiatul ibadah tetap bergantung ilmu ini.
Mulane kula nggih matur nuwun. Sampai mati kula nggih matur nuwun, sampai sing amal teng kula nggih matur nuwun. Tapi kula tetep GR. Nak sing ngamal ning kula kudu luwih matur nuwun mbah, aku pernah gantung saya, gantung ilmu ku, aku pokoke bar iku ora usah sombong, tapi proporsional apa? Proporsional. Lha iya apa artinya masjid Mekah mewah misalnya? Kalau kefiahnya tawaf salah, sa'inya salah. Jadi aliran sesat kan? Jadi aliran apa? Wong kaji wis terkenal ngeten. Niki mungkin Ki Misbar atau guru cerita. Sing cerita niki putrane Mbah Sahal Gus Rosid Lek Rosid. Pas batal kabudut kan keluarga do kumpul kula Gus Yofur terus Lek Rosid banyak. Ternyata beliau-beliau yang sudah kiai besar itu kan dadi KPIH. Iku yo cerita unik-unik. Dadi ana wong bar sak iki dinteni ora teko-teko. Ternyata apa? Sak ini ping 14. Dadi nyongkone iku sak tangkepan iku sitok. Jadi nak itu ada di mana? Empat belas. Kok buatan barbar jenengan? Tapi itu wau kuwasa tiada ngompor leheran. Kau lalu daerah pertama pikirannya dek nego berangkat sito, mulai sito. Berarti satu wapok. Jadi yang jadi guyon nih, ketika si mutawif itu tako bareng apa tahalul itu. So kau yang gue gunting. Kau nak pakaian ekrope dibuka. Dek nego gue besar yang set. Sing apa sae kata jupuk gunting niki tenaga kabe astagfirullah dadi mau katokan ben ngetahi napa piye gitu ta lha yo wong ora ono iku sing ditunggoni ulama e ono sing katokan cekak ono lha cerita sing kedua iki yo gak kalah lucu ning kulo nu gadah jamaah abis ini ceritanya ngomong ketua KPIH malah lucu meneh bareng pas nguyoh nih astagfirullahaladzim astagfirullah kiai ini kan wong alim lu nih jeding ora oleh nyebut apa kok iku nih jeding bengok-bengok apa perkarane ndekne sebagian ekro dibule cek kato lah roe pas buka ati nguyoh akhirnya bengok-bengok nih jeding astagfirullah bareng itu lo onopo-onopo kulo katoan iya. Lu bayang lu menggorong ulama kejadian gitu malah leyo mulane saiki sing wis ulama ora usah bangun masjid ora usah bangun madrasah cukup benarno prilakune manusia disebut nuroy yamsi bihi finna nanamkan paham sing didadekno nur finna ning atine manusa nek sing ra ulama kudu melok bangun. Paham. Nah, sing ra ulama ya ra di duwe mikuli goto kan. Paham. Dadi jelas aturan maire napa? Nare iso kabeh aja drengki sing ngimami, paham. Padang yo ora wis ra kabeh cek napa terakhir duwe napa? Drengki. Lha kok salah elek wong wis ra urun. Napa? Drengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.